Yo guys, Rakgadget bersama Rakrisna di sini dan kali ini kita akan ngebahas laptop 10 jutaan terbaik yang bisa kamu pilih di akhir tahun 2023. Sip, melanjutkan seri laptop di akhir tahun 2023, kita sekarang sudah move ke laptop 10 jutaan. Nah, di range 10 jutaan ini kita udah bisa menemukan lebih banyak pilihan laptop. Mulai dari laptop yang beneran laptop gaming, sampai laptop yang beneran laptop produktivitas. Karena itu silahkan simak videonya sampai habis ya, biar kamu bisa tahu laptop mana yang paling sesuai untuk kamu. Let's go, kita mulai dari nomor yang pertama. Laptop 10 jutaan terbaik 2023 dibuka oleh laptop gaming MSI, yaitu GF63 Thin. Kalau kamu klik video ini karena lagi nyari laptop 10 jutaan buat bermain game, laptop ini bisa menjadi pilihan yang menarik. Soal spek CPU dan lain-lain sih masih standar laptop gaming 10 jutaan ya. Intel Core i5-11400H, RAM 16GB DDR4 3200MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Tapi yang nggak standar adalah grafisnya, RTX 3050, yang kalau dipakai buat gaming itu udah bagus banget, apalagi ini harganya cuma 10 jutaan. Otomatis, laptop MSI ini jadi laptop dengan grafik card paling oke di harga 10 jutaan. Kamu juga udah bisa mainin game AAA populer seperti Far Cry 6, Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, atau bahkan GTA 6. Kalau udah rilis ya. Lebih asiknya lagi, kamu udah bisa ngaktifin settingan RTX on di laptop ini. Main game jadi lebih asik dan makin lupa waktu sih ya. Nggak cuma performa, layar MSI GF63 juga udah gaming banget. 15,6 inch IPS Full HD dengan refresh rate hingga 144Hz. Bikin motion game jadi lebih super smooth. Mantap. Nah, dimensi dari laptop ini juga nggak kalah mantap dengan tebal 2,17 cm dan berat di 1,6 kg aja. Ini oke banget karena tergolong ringan untuk kelas laptop gaming entry level. Yang biasa aja dari laptop ini ada di baterainya ya, 51 watt hours yang cuma bisa bertahan mentok-mentok 5 jam. Standar laptop gaming lah. Portnya standar, tapi untungnya udah tergolong lengkap. Laptop 10 jutaan terbaik akhir 2023 yang kedua adalah Advan Pixel War. Setelah kemarin Advan berhasil menghebohkan dunia laptop dengan seri Work Plus-nya, kali ini Advan kembali ugal-ugalan dengan merilis laptop gamingnya yang bernama Pixel War. Seperti biasa, spek laptopnya tentu ugal-ugalan juga. AMD Ryzen 5 6600H, RAM 16GB LPDDR5 6400MHz, SSD 512GB M.2 NVMe, dan yang unik adalah grafis AMD Radeon RX 6500M. Buat yang belum tahu, RX 6500M ini memiliki performa yang lebih baik dibanding Nvidia RTX 2050, tapi masih kalah dari RTX 3050. Kalau kita bandingin masih 10-15% di bawah RTX 3050. Artinya, buat dipakai gaming tetap udah oke banget untuk kelas 10 jutaan. Mulai dari game mainstream macam Valorant sampai game AAA seperti Cyberpunk juga udah lancar. Asal jangan mentok kanan ya. Ya, tetap harus tahu diri sih. Apalagi kalau mau maksimalin layar 16 inch IPS 2,5K 120Hz nya, wajib cari settingan yang pas biar dapat refresh rate maksimal. Oh ya, layar Pixel War ini juga udah enak buat dipakai nonton ya. Selain karena ukurannya yang jumbo di 16 inch, resolusinya juga udah oke punya di 2,5K atau 2,5K. Meski ya belum 100% sRGB ya, lagi-lagi harus tahu diri, Advan nggak seugal-ugalan itu kok. Soal desain, Pixel War hadir dengan desain kalem dan tebal 1,9 cm serta berat 2,1 kg. Standar aja ya.
Untungnya untuk kapasitas baterai masih oke di 65 watt-hours yang bisa dipakai untuk nonton film hingga 8 jam maraton. Portnya juga udah lengkap dan ada card readernya. Laptop 10 jutaan terbaik akhir 2023 selanjutnya adalah Acer Nitro 5 15 ANV 1551. Banyak 15-nya ya. Mungkin biar yang beli benar-benar ngeh kalau ini laptop punya layar 15,6 inch. Anyway, seri Nitro 5 ini juga bisa menjadi pertimbangan yang menarik buat kamu yang lagi nyari laptop gaming. Spek grafisnya memang cuma RTX 2050 4GB ya. Masih di bawah laptop nomor 1 dan 2 tadi. Tapi Nitro 5 menang di CPU, Intel Core i5-13420H. Terus RAM-nya juga udah 16GB DDR5 4800MHz plus SSD 512GB M.2 NVMe. Kombinasi spek yang udah oke banget, apalagi kalau dipakai untuk bermain game. Sama seperti laptop sebelumnya, Nitro 5 udah siap menghajar segala jenis game terbaru. Cuma ya, FPS yang didapetin bakal lebih rendah, tapi masih playable lah di atas 30 frame per second. Kelas Valorant mah bisa 144Hz ya, main game jadi lebih smooth dan memuaskan. Tapi refresh rate tinggi nggak akan ningkatin skill sih, jadi ya noob mah noob aja. Ya kayak gue sih, noob dari lahir. Kalau mau main Valorant mode kompetitif, layar 15,6 inch IPS Full HD dengan refresh rate 144Hz-nya udah siap banget buat diandelin. Serba gaming, karena simpelnya ini laptop gaming. Aspek lain dari Nitro 5 juga tergolong gaming, yaitu bobotnya yang gaming di 2,1 kg dengan tebal 2,3 cm, baterainya gaming dengan 57 watt-hours yang cuma bertahan 5 jam, dan desainnya juga gaming. Portnya juga udah lengkap dan kekinian, plus yang menarik adalah kita bisa dapetin garansi hingga 3 tahun. Laptop 10 jutaan terbaik akhir 2023 yang keempat adalah Asus Vivobook 14 M1405YA. Tadi kita udah bahas 3 laptop gaming yang menarik. Sekarang kita akan bahas laptop produktivitas yang juga nggak kalah menariknya. Mulai dari desain, Vivobook 14 terlihat produktif banget. Tipe-tipe desain yang kalau digibah oleh teman kampus atau kafe, bikin yang gibah jadi mikir, ini orang produktif banget. Terus speknya juga udah oke buat kerja. AMD Ryzen 7 7730U dengan AMD Radeon Graphics, RAM 16GB DDR4 3200MHz dan SSD 512GB M.2 NVMe. Buat dipakai bikin PowerPoint, nyari jurnal ataupun ngedesain di Canva atau mau ngedit Full HD di Premiere, Asus Vivobook ini udah bisa ngejabanin semuanya. Mau kerja di luar tanpa harus bawa charger? Juga bisa, dengan baterai 42 watt-hours-nya yang bisa bertahan hingga 10 jam pemakaian. Ditambah bobot 1,6 kg dengan tebal 1,9 cm-nya, bikin laptop ini sudah ramah pundak atau pundak friendly. Nah, ngomongin soal layar, Vivobook 14 M1405YA membawa layar 14 inch WUXGA dengan 62% sRGB. B aja ya, bahkan terasa kurang ya untuk kelas laptop Asus di 10 jutaan. Cuman lagi-lagi kalau dipakai nonton film mah udah oke ya. Portnya juga udah oke, nggak yang lengkap banget, tapi udah cukup di kelas 10 jutaan. Laptop 10 jutaan terbaik akhir 2023 yang terakhir adalah HP Pavilion 14 DX2002TX. Kalau tadi kita udah dapat laptop gaming dan juga laptop produktivitas, sekarang kita hadir dengan Pavilion 14 yang kategori laptopnya semi-semi.
maksudnya setengah-setengah, bukan semi yang itu. Bisa dipakai main game, tapi sebenarnya identitas dari laptop ini adalah laptop produktivitas. Hal ini berkat spek CPU Intel Core i5-12-35U, RAM 16GB DDR4-3200MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe, dan adanya kartu grafis GeForce MX550. Kombinasi yang udah oke banget ya tentunya buat mengajar semua aktivitas, bikin jurnal, laporan, PowerPoint, ngedesain di Canva, atau ngoding di VS Code juga udah bisa. Nah, yang unik adalah MX550-nya ya, grafis yang membuat laptop ini tetap bisa main game AAA tipis-tipis seperti Far Cry 5, Shadow of Tomb Raider, atau GTA 5. Ini jadi menarik ya kalau kita melihat dimensi dari pavilion dengan tebal di 1,7 cm dan berat hanya 1,41 kg. Ditambah baterai 43 Wh yang bisa bertahan hingga 8 jam, laptop ini otomatis enak buat dibawa nongkrong. Cuma kalau mau mabar sambil nongkrong ya tetap perlu bawa colokan ya, biar mabarnya bisa lama. Oh ya, layar laptopnya juga udah oke ya, di 14 inch IPS Full HD dengan 63% sRGB. Portnya juga udah lengkap dan kekinian. Yo guys, itu dia 5 laptop 10 jutaan yang bisa kamu pertimbangkan di akhir tahun 2023. List lengkap dari 5 laptop tadi bisa kamu cek di deskripsi ya. Di sana juga kita udah cantumin nih link pembelian. Jadi kalau mau langsung check out bisa tinggal klik. Main kan, raganya juga dapat cuan. Nah, buat yang masih ada keluhan, pertanyaan, atau saran, silakan drop juga di komentarnya ya. Dan nanti kita akan discussion aja di sana. Oke, thank you for watching. Kita akan kembali di konten selanjutnya. Laptop 5 jutaan.